Alhamdulillahirrahmanirrahim wa salatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah ala ni'matil islam, alhamdulillah ala ni'matil iman, wa kafa biha min ni'mah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mengaruniakan kita Islam, yang mengaruniakan kita iman, yang mengaruniakan kepada kita kesempatan untuk hadir dan selalu hadir di tempat-tempat yang membuat kita ingat sama Allah, yang buat kita ingat sama Rasulullah, yang membuat kita sadar bahwasanya dunia ini tempat nyari amal. Darul amal, ad-dunya darul amal. Dunia ini adalah tempatnya amal, sedangkan akhirat tempatnya kita panen. Dunia ini tempatnya kita nanam, akhirat nanti tempatnya kita panen. Dunia ini tempatnya kita untuk bersusah-susah, akhirat nanti tempatnya kita menyelesaikan segala kesusahan-kesusahan tersebut. Maka ketika kita duduk di tempat semacam ini, ingat-ingat hal yang semacam ini, mengkaji hal-hal yang membawa kita untuk menyadari perkara-perkara yang hakiki yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, itu merupakan sebuah pilihan di atas pilihan, merupakan sebuah anugerah di atas anugerah, merupakan sebuah nikmat di atas segala kenikmatan. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala atau dunia man yuhib wa man la yuhib, Allah Ta'ala memberikan segala perkara dunia ini terhadap yang Allah Ta'ala suka ataupun gak suka, semuanya dikasih jatah, semuanya dikasih kesempatan, semuanya dikasih hal-hal tersebut. Wala yu'tiddin, tapi Allah Ta'ala tidak memberikan agama ini, tidak memberikan ilmu, illa man yuhibbuhu minal abrar, kecuali hanya kepada hamba-hamba pilihan yang Allah Subhanahu wa taala cintai. Semoga duduknya kita di sini menjadi pertanda kita ini hamba yang dicinta, menjadi pertanda kita ini hamba yang dirindu, menjadi pertanda bahwasanya kita ini ada di dalam kelompok-kelompok mereka-mereka yang selamat serta diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka yang tersenyum dan akan selalu tersenyum sampai ke syurganya Allah Ta'ala, mereka yang gembira hatinya begitu dibangkitkan sampai menuju ke dalam syurga pun tetap dalam keadaan gembira. Kita, anak cucu kita, orang tua kita, orang-orang yang kita cintai, semoga jangan sampai ada satupun di antara mereka yang terhalang dari perkara-perkara yang semacam ini. Jangan sampai jadi orang gak ngerti, jangan sampai jadi orang gak paham, jangan sampai jadi orang yang terjauhkan, jangan sampai jadi orang-orang yang gak kenal kepada siapa. Kepada siapa kita harus mencari keselamatan, gak lewat mana kita berkumpul-kumpul. Jangan sampai orang-orang tercinta kita masuk di dalam golongan orang-orang yang gak peduli sama agama, orang yang gak mau tahu tentang agama, yang acuh tak acuh terhadap agama. Karena itu membuktikan bahwasanya hatinya sedang diambil, perkara-perkara indah dari hati orang tersebut sedang diambil. Walaupun misalkan mungkin orang tuanya adalah orang baik, orang tuanya ahli sholat, orang tuanya ahli sedekah, orang tuanya ahli ilmu, tapi banyak fenomena di zaman sekarang ini di mana orang-orang enggak peduli sama agama, meskipun turunannya siapapun, meskipun anaknya siapapun, meskipun cucu orang mulia sekalipun, banyak yang terhalang dari agama ini. Mungkin-mungkin kita semuanya diselamatkan sama Allah Ta'ala. Diselamatkan, dilindungi, dikasih hidayah yang banyak, dikasih inayah yang banyak, sehingga hal-hal semacam ini, hal-hal semacam ini tidak terhalang dari setiap kegiatan-kegiatan kita ataupun juga waktu-waktu kita.
Kita lanjutkan pembahasan kita di dalam kitab Risalatul Muawanah. Qala al-muallif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharain wa 'alaika bi imatatil adza wa 'alaika bi imatatil adza an tariqil muslimin fa inna dhalika min syu'abil iman. Wa fil hadits qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ra'aitu rajulan yataqallabu fil jannah fi ghisni syautin qata'ahu min tariqil muslimin. Katanya beliau, katanya Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, hendaknya kamu bi'imatatil adha an tariqil muslimin, untuk jadi orang-orang yang menyingkirkan segala bahaya dari jalannya orang-orang muslim. Hendaknya kamu jadi orang-orang yang ikut serta menyingkirkan perkara-perkara yang membahayakan siapapun dari umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikut sertalah kamu di dalam menyingkirkan. Ikutlah kamu untuk ikut serta meminggirkan. Ikutlah kamu untuk membasmi segala macam bahaya yang berpotensi membahayakan umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi katanya beliau, wa alaika bi'imatatil adza, hendaknya kamu menyingkirkan. Karena golongannya manusia kalau ngomongin tentang bahaya, ngomongin tentang sesuatu yang menyakitkan, ngomongin tentang sesuatu yang akan bikin orang ini entah itu terluka, entah itu ternoda, entah itu sakit secara zahirnya ataupun fisiknya, itu mesti golongan manusia itu tergolong dari salah satu dari tiga golongan. Golongan yang pertama yang paling menyeramkan, atau golongan pertama yang paling harus kita hindari, yaitu mereka-mereka yang naruh bahaya. Mereka-mereka yang naruh bahaya tersebut di tempat-tempat yang dilalui oleh orang muslim, ataupun di tempat manapun yang berpotensi untuk membahayakan orang muslim. Nggih. Atau tempat manapun yang punya potensi untuk membahayakan orang muslim. Karena sekarang bahayain orang enggak harus lewat jalan. Nggih. Memang hadisnya, nggih, di dalam hadisnya Rasulullah mengatakan imatatul adza anit tariq. Nggih. Hendaknya kamu nyingkirkan segala bahaya dari jalan. Itu zahirnya hadis. Nggih. Tapi bahasa tersebut nggih memiliki makna yang jauh lebih luas dibandingkan itu. Istilahnya gini, Nabi Muhammad ingin mengatakan kepada kita, jangan sampai kamu masuk di dalam golongan orang yang membahayakan orang lain, atau ketika kamu melihat ada bahaya untuk orang lain, kamu harus ikut serta punya peran, punya tampilan, melakukan sesuatu untuk menghindarkan hal tersebut. Gih, kalau contoh realnya, gih, kalau contoh realnya, kita lagi jalan, tahu-tahu kesandung batu, gih, tahu-tahu kesandung batu, yang kita lakukan hendaknya apa? Diambil batunya di pinggir nih, ditaruh di tempat yang sekiranya orang nggak lalu-lalang di situ, ditaruh ke tempat yang sekiranya nggak ada orang lain yang akan kena batu tersebut, gih, itu namanya ambil bahayanya disingkirkan. Nggih, nyingkirkan bahaya tersebut. Tapi yang namanya bahaya sekarang enggak cuman itu aja, Bu. Nggih. Kita nulis nulis di status, kita share ataupun bagikan sesuatu di dalam status kita, omong saomong kepada orang lain, nggih, bicara tindak tanduk kita, semuanya itu harus kita pikirkan. Iki marai wong loro apa enggak? Ini orang akan tersakiti dengan kata-kata saya apa enggak? Apalagi kalau sampai yang lebih jauh lagi dari itu, ini bakalan membahayakan orang lain ataupun tidak. Gini, ini harus sangat kita perhatikan. Karena masalah bahaya ini semua orang masuk dalam salah satu dari tiga golongan. Satu, yang naruh bahaya. Dua, yang melihat bahaya tapi diam saja. Tiga, yang menyingkirkan bahaya tersebut. Ada orang yang memang sengaja naruh
Kayak mungkin sering kita dengar ada orang-orang di zaman sekarang ini, ya ini jarimah atau kejahatan yang terjadi akhir-akhir ini. Zaman-zaman dulu orang enggak kepikiran untuk melakukan kejahatan yang semacam ini. Orang-orang yang tambal bannya itu sepi, ya. Orang punya usaha tambal ban, tambal napa? Ban sepeda atau ban motor dan lain sebagainya, karena sepi nyebar paku di jalan. Pernah dengar jenengan? Banyak, ya. Kejadiannya banyak. Yang semacam ini banyak, ya. Ini berarti yang nyebarin ini naruh apa dia? Naruh bahaya, ya. Naruh bahaya. Ada kecelakaan di situ, dia yang bertanggung jawab. Ada yang terluka di situ, dia yang tanggung jawab. Apalagi sampai ada orang yang mati di situ, dia akan dimintai pertanggungjawabannya. Bukan cuma di dunia, tapi sampai akhirat nanti. Ya. Bukan cuma tentang dunia saja, tapi sampai di akhiratnya Allah Ta'ala, orang ini akan mendapatkan pertanggungjawaban, akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini contoh realnya. Ya. Dan orang, ya, ada orang ketika melihat ada paku di jalan, ada yang melihat paku, "Heleh, sing penting ora kena banku, minggir ngoten rak." "Halah, yang penting bukan saya yang kena paku tersebut." Langsung pergi dia. Nggih. Orang ini apa enggak dimintai pertanggungjawaban sama Allah Ta'ala? Dimintai, Bu. Nggih. Dimintai pertanggungjawaban sama Allah Ta'ala karena ngelihat ada bahaya tapi memilih untuk enggak mau tahu. Nggih. Golongan yang ketiga yang diminta sama Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Wa innahu minal iman wa huwa min adnal iman." Nggih. Dan dia termasuk salah satu pertandanya keimanan seseorang, tapi pertanda keimanan yang paling rendah. Nggih. Paling rendahnya tampaknya iman seseorang itu adalah imatatul adha anit tariq. Nggih. Makanya di dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Al iman situna wa sab'una syu'bah." Sesungguhnya bentuk keimanan atau buah dari keimanan yang bisa dinikmati seseorang itu bentuknya ada lebih dari 76 macam. Nggih. Ada lebih dari 76 macam. A'laha kalimatul la ilaha illallah. Paling tingginya pertanda iman seseorang ketika dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Nggih. Kalimat la ilaha illallah itu kalimat paling agung yang menjadi buah imannya seseorang. Wa adnaha imatatul adza anit tariq. Katanya Nabi, paling rendahnya pertanda iman seseorang itu adalah menyingkirkan segala bahaya dari jalannya orang-orang muslim. Nggih. Jadi kalimat la ilaha illallah itu puncak. Paling bawahnya adalah nyingkirkan kalau ada sesuatu yang membahayakan. Jadi dari hadis ini bisa dikatakan orang kalau ahli la ilaha illallah gak mungkin diem aja ketika melihat ada bahaya untuk orang lain. Gak mungkin acuh tak acuh ngelihat ada seseorang yang sedang terluka. Gak mungkin tega ngelihat orang kelaparan, kehausan. Gak mungkin sampai hati kalau sampai melihat ada orang-orang yang dalam keadaan kesusahan, tapi dia pilih gak eruh-eruh. Ini bukan orang ahli iman, Bu. Yeah. Jadi adnaha imatatul adza anit tariq wal haya syu'batun minal iman. Ditambahi lagi sama Nabi Muhammad, sesungguhnya rasa malu adalah salah satu cabang dari cabang-cabangnya iman. Jadi paling rendah ini. Nggih. Kalau kita melihat ada orang lapar dikei ma'am, ada orang haus ngasih minum, ada orang luka yo tak obati lukanya. Nggih. Ini adalah tanda iman paling rendah. Kalau sampai tanda iman paling rendah ini aja kita enggak punya, ojo ngaku dadi wong iman. Jangan ngaku jadi orang yang di dalam hatinya ada kalimat la ilaha illallah. Jangan sampai. Nggih. Jadi paling minimalnya adalah seperti itu. Jangankan ngelihat manusia, nggih. Jangankan ngelihat manusia kesusahan. Kita ngelihat ada kucing sekarat di pinggir
pinggir jalan. Nggih, awake dhewe ra loro. Oh, mek kucing mati-mati yo. Jadi bangkai, jadi bangkai yo. Niki lho, sampun perlu dipertanyakan iman kita. Ini kita harus nanya tentang keimanan kita karena enggak mau tahu sama sesuatu yang nyangkutnya itu bahkan kepada seekor hewan, apalagi sama manusia. Nggih, apalagi sama manusia. Makanya ketika saya nggih, mungkin jenengan sudah dengar atau mungkin beberapa di antara jenengan dengar ataupun tahu saya bikin penggalangan dana mulai dari hari Kamis minggu yang lalu nggih di kampung dalam, nggih di kampung dalam, untuk saudara-saudara kita yang ada di Palestina, nggih untuk saudara-saudara kita yang sedang perang, yang sedang ketakutan, yang sedang dibombardir, yang sedang dibinasakan, yang sedang dibunuhi secara massal di Palestina. Kita melihat lewat status, kita melihat, dengar, nggih merasakan tentang apa yang terjadi kepada mereka, kok sampai atine awake dhewe ndak obah, kok sampai hati kita ini ndak tergerak sama sekali. Ini nemen, Bu, nggih. Ini parah, separah-parahnya. Nggih. Makanya saya sampai ceritakan beberapa hari yang lalu, istilahnya sebelum saya bikin gerakan yang semacam itu, nggih. Sebelum saya melakukan hal yang semacam itu, nggih, sebelum bikin gerakan penggalangan dana dan lain sebagainya, nggih, dan lain sebagainya, saya katakan saya pengen diem kayak orang-orang yang diem. Saya pengen enggak bikin apa-apa, enggak gerak apa-apa terhadap sesuatu yang sekarang ini terlihat nampak secara kasat mata kita dengar, nggih. Bahkan cerita-ceritanya pun nyampe kepada kita. Ini cerita yang nyampe kepada kita ini mungkin enggak ada 1/5, 1/1% dari apa realita yang terjadi di sana. Nggih. Dengan apa yang terjadi sebenarnya di sana. Nggih, kita enggak ada apa-apanya yang kita tahu ini. Yang berita yang nyampe ke kita ini sangat sedikit sekali. Nggih, ada anak kecil, nggih, rumahnya dibom, masuk ke dalam ambulan, bawa tas sekolahnya, ditanya sama perawatnya, "Kenapa? Kok mau ke rumah sakit kok dadak bawa tas sekolah?" Nggih, jawabannya si anak kecil ini apa? "Di dalam tas ini ada jenazah adik saya yang sudah istilahnya pecah-pecah, enggak karu-karuan. Ini yang bisa saya kumpulkan, tak taruh di tas saya. Nanti kalau sudah punya kesempatan untuk menguburkan, saya kuburkan." Nggih. Sampai hati Bu jenengan diem ngelihat dengar hal yang semacam ini. Nggih. Yang sampai pemerintah Gaza yang terakhir mengatakan tahun ajaran pendidikan Palestina orang anak-anak yang ada di Gaza tahun 2003-2004 ditutup, resmi ditutup. Kenapa? Muridnya mati kabeh. Nggih. Muridnya syahid semuanya. Muridnya meninggal semuanya. Bisa kita diem? Nggih. Lek awake dhewe meneng, bahkan doa aja enggak mau, donasi enggak mau, mikirkan enggak mau. Iki bisa kita ngaku diri kita ini ahli la ilaha illallah. Bisa kita ngaku di dalam hati kita ini ada keimanan. Bisa kita ngaku kita ini umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bisa kita ngaku sebagai orang-orang yang menjalankan ajaran termulia yaitu ajarannya agama Islam. Yo, dari sobo, yo, kita mau ngomong apa di depan Allah? Kita mau ngomong apa di depan Rasulullah? Kita mau ngomong apa di depan orang-orang Muslim yang tinggal di negeri Gaza yang mereka itu mempertahankan, yo, mempertahankan tanah airnya bukan cuman sekedar tanah air, tapi tanah air yang jadi kehormatannya umat Muslim sak dunia. Di situ ada Masjidil Aqsa, di situ ada tempat hijrahnya Nabi Muhammad, di situ ada makomnya Nabi Allah Dawud, Nabi Allah Sulaiman, nabi-nabinya Allah Taala banyak yang tinggal di situ. Nabi Allah Zakaria, Nabi Allah Yahya, tempat lahirnya Nabi Allah Isa, tempat naiknya Nabi Isa dan juga nanti turunnya Nabi Isa. Jadi umat Muslim yang ada di sana itu bukan cuman mempertahankan tanah airnya, tapi mempertahankan kehormatannya umat Islam. Geng, lek sampai mereka menyerah, kalau sampai mereka ngangkat tangan, wes aku nyerah,
wes aku ndak mampu, silahkan kuasai masjid ini, silahkan kuasai tanah ini, silahkan kuasai negeri ini. Kita yang ikut bertanggung jawab, karena berarti Masjidil Aqsa pun kita serahkan kepada orang-orang Yahudi. Karena berarti azan lima waktu di tempat tersebut pun kita serahkan kepada orang Yahudi. Berarti tempat sujud termulia ketiga setelah Mekah dan Madinah kita serahkan kehormatannya kepada orang-orang kafir, kepada orang-orang non-muslim, kepada para musuh-musuhnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi pertamanya saya pengen diem, wong-wong iki kok iso menang, aku tak menang. Orang-orang ini kok bisa gak sampai bersuara, aku juga akan tidak bersuara. Orang-orang ini kok bisa gak ngapa-ngapain, kok iso gak denger, ngeliat, tahu, faham, ngeliat berita, ada beritanya, buka YouTube, ada di YouTube, buka statusnya teman ada di situ, gak kok bisa diem, ini gimana caranya, gak piye caranya kok iso menang, gak saya sampai seperti itu, gak pada akhirnya saya gak mampu, gak ini kalau saya sampai diem juga, ini kalau saya sampai gak melakukan apa-apa, gak saya yang akan malu di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya yang akan hancur, keimanan saya yang hancur, keislaman saya yang hancur. Percuma tahlilan, percuma baca tasbih, percuma baca tahmid, karena kita melihat orang-orang muslim yang lainnya dalam keadaan yang semacam itu dan kita enggak ngapa-ngapain. Dongak nih yuk enggak, geng. Nengadahkan tangan untuk sekedar mendoakan mereka pun tidak, geng. Terus apalagi yang tersisa dari iman kita? Apalagi yang tersisa dari Islamnya kita? Kalau ada orang mengatakan, nyapu tau mikir sing adoh, sing cerdek kayak enggak kepikir, geng. Jangan tanya sama orang-orang itu, apakah mereka nolong orang-orang yang ada di sekitarnya juga? Apakah mereka nolong orang-orang yang ada di pinggir-pinggirnya juga, geng? Pikir sing cedek mesti juga enggak dipikir. Nggih. Orang-orang seperti itu cuman jadi kaki tangannya setan, jadi kaki tangannya orang Yahudi untuk ikut menghapuskan iman yang ada di dalam hati-hatinya umat muslim yang lainnya. Nggih, naudzubillah min dzalik. Nggih. Ini sekedar hal yang semacam ini, nggih. Jadi bahaya sekali. Nggih, bahaya sekali rasa ini kalau enggak ada di dalam hati kita. Itu sangat berbahaya sekali karena adnal iman, adna syu'abil iman, nggih. Paling rendahnya cabang iman adalah imatatul adza anit tariq. Ada bahaya di jalan disingkrehne, nggih. Ada orang berpotensi ini membahayakan orang lain, kita singkirkan, nggih. Ini paling kecilnya. Berarti apa? Kecil juga kalau misalkan ada orang kehausan, ya tak kayak satu teguk air, satu gelas air. Oh, kamu sakit, ini aku punya Hansa Plus. Oh, kamu lagi kelaparan, ini ada nggih, satu roti atau satu piring nasi. Ini kan sesuatu yang sangat kecil, kecil sekali. Ini katanya Nabi Muhammad. Nggih, syu'abil iman, adna syu'abil iman imatatul adza anil anittar. Dan manusia, golongan manusia sedunia ini mesti salah satu dari tiga golongan. Orang yang naruh bahaya, orang yang diem ketika melihat ada bahaya, dan orang yang menyingkirkan bahaya tersebut. Dan posisinya umat muslim, satu-satunya posisi yang bisa kita ambil untuk menunjukkan keimanan kita adalah menyingkirkan bahaya tersebut. Meskipun mungkin yang kita lakukan gak berpengaruh banyak. Gek, aku isone nyumbang mek 10.000, aku isone nyumbang mek 5.000, aku isone nyumbang mek 2.000, aku mek isone nyumbang donga. Gek, yang penting saya doakan sehari 5 kali, saya doakan setiap habis sholat, saya doakan setiap kali saya ingat sama mereka akan saya doakan. Gek, ini kita walaupun cuma semacam ini kita nggak ngerti. Gek, yang penting itu bukan banyak dikitnya atau besarnya perubahan yang kita lakukan atau tidak, enggak. Gek, tapi posisinya kita di mana? Gek, kita nah orang yang naruh bahayakan, atau orang yang diem-diem aja melihat ada bahaya buat orang lain, atau orang yang nyingkirkan bahaya tersebut?
meskipun dengan cara-cara yang sangat kecil sekalipun, yang mungkin tidak bikin perubahan apa-apa sekalipun. Tapi kita tahu posisi kita. Saya bukan orang yang membutakan mata, mentulikan telinga, enggak ngapa-ngapain. Saya juga bukan orang yang naruh bahaya tersebut kepada teman, kepada saudara-saudara kita sesama muslim. Okay. Tapi saya orang-orang yang berusaha untuk menghancurkan bahaya-bahaya tersebut. Okay. Kita melakukan sesuatu. Okay. Melakukan sesuatu itu aja. Okay. Yang perlu kita lakukan. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dikatakan di dalam hadis Nabi Muhammad juga mengatakan, ra'aitu rajulan yataqallabu fil jannah fi ghusni syautin qata'ahu min tariqil muslimin. Katanya Nabi, saya pernah melihat ada orang yang diselamatkan sama Allah Ta'ala masuk ke dalam surganya gara-gara metik satu ranting yang berpotensi untuk membahayakan orang yang lewat di tempat tersebut, diketok di pinggir nih, masuk surga gara-gara hal tersebut. Dan berapa sering kita dengar ada seorang pelacur yang dapat hidayah sama Allah Ta'ala gara-gara ngelepas sepatunya, ngambil air, dikasihkan minum kepada seekor anjing lah yang lagi kehausan. Dan yang istilahnya ini sama anjing, nggih. Dah neo karo sing sak ndure anjingku, nggih. Saudara-saudara kita itu lebih mulia dibandingkan anjing, lebih mulia dibandingkan hewan. Mereka orang-orang yang punya keimanan yang sama kita. Kalau kita ngasih makan ke mereka, kita ngasih obat ke mereka, kita ngasih doa ke mereka, nggih. Jenengan pikir apa ini bukan sesuatu yang akan diperhitungkan di sisi Allah Subhanahu wa taala? Diperhitungkan sama Allah Ta'ala. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Allah Ta'ala melihat, diperhatikan berapapun sekecil apapun amal kebaikan akan dibalas sama Allah Ta'ala, dan amal keburukan juga akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang paling penting untuk kita lakukan sekarang ini adalah numbuhkan di dalam hati kita ini rasa-rasa empati yang semacam ini. Setelah itu kita tularkan ke anak-anak kita, kita tularkan ke saudara-saudara kita yang gak ngerti, dimengertikan, yang gak paham, dipahamkan, yang istilahnya sing gembosi. Kalau misalkan kita bisa nuturi, dituturi, lek ndak iso jenengan abaikan. Nggih, diabaikan aja. Nggih, yang mengatakan ngapain boikot, ngapain enggak usah. Ini sesuatu yang paling minimal yang mungkin masuk akal untuk bisa kita lakukan. Nggih, yang mungkin bisa kita lakukan. Kalau enggak seperti itu apalagi? Nggih. Kalau enggak yang seperti itu apa yang bisa kita lakukan? Arab budal ning Palestina yo enggak mungkin. Nggih toh? Mungkin jenengan berangkat ke Palestina, nggih. Enggak diolehin jenengan karo bojo-bojone jenengan, nggih. Ngapo mah dadak budal ning gone Palestina? Mungkin seperti itu. Berangkat yo enggak bisa, nggih. Biayanya yo mahal, jauh dan lain sebagainya. Ya apa yang bisa kita lakukan sekarang kita lakukan, nggih. Setelah itu beliau mengatakan, "Wa alaika bi rahmatil yatim wal masah ala ra'sih." Hendaknya kamu juga memperhatikan anak-anak yatim. Nggih. Anak-anak yatim ini mulia bukan hanya karena keyatimannya, tapi karena nasib mereka sama dengan nasibnya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita melihat sifat yatimnya mereka sebagaimana kita melihat sifat yatimnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang terpenting. Nggih. Dan ini menunjukkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya gini. Nggih, saya pernah guru saya pernah cerita ketika beliau itu naik ke atas pesawat, duduk di samping orang asing, bareng-bareng tujuannya itu berangkat ke Madinah. Nggih, berangkat ke Madinah ketemu di sebelahnya itu orang asing. Nah, biasa kayak kita biasanya, nah, ketemu orang di bis atau ketemu orang di kereta, orang yang tidak pernah kita kenal, terus kenal di situ, biasanya kan ngomong-ngomongan, dan namanya siapa, Bu? Nggih. Badhe teng pundi? Rumahnya di mana? Ini kalau sesama ibu-ibu jenengan tanya-tanya gini ndak masalah. Pokok aja tengok bapak-bapak, nggih. Sama bapak-bapak kita ambil jarak. Tapi kalau sama ibu-ibu ndak apa-apa, nggih, ndak masalah. Nggih. Jadi biasa kayak seperti itu. Makanya beliau ini juga gitu, nggih. Guru saya ini
naik pesawat, terus di sampingnya itu ada orang, akhirnya ngobrol-ngobrol, namanya siapa, gak, namanya bagus ya, mau kemana, oh, mau ke Madinah, begini, gak, akhirnya cerita-cerita panjang macam-macam diceritakan, anaknya berapa, kerjaannya apa, ngoten-ngoten lah biasa, sampai nyampe Madinah. Begitu nyampe Madinah, beliau ini ada perasaan di dalam hatinya, aku kok fudul mendadi wong, gak, tahu jenengan fudul. Kok kepo banget ya sama orang, teko jenenge, teko omae, teko penggaweane, teko ikine dan lain sebagainya. Beliau itu merasa ada perasaan kok saya ini terlalu nyari tahu tentang orang yang baru saya kenal ini tadi. Oke. Maka dijawab sama beliaunya ini, nggih, sama sesama orang-orang tersebut mengatakan, loh, samih nih, ya, saya maafkan saya karena terlalu nanya-nanya kamu dengan perkara-perkara yang semacam itu. Katanya orang tersebut mengatakan, lah, nggih, ini bukan fudul. Yang kamu tanyakan itu bukan sesuatu yang kepo, nggih, tahu kepo. Napa pengen tahu urusannya orang bukan. Yang kamu tanyakan itu adalah sesuatu yang insya Allah juga akan ditanyakan sama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau ketemu sama orang lain. Berapa banyak hadis yang kita dengar Nabi Muhammad ketemu sama perempuan nanya, masmu, kamu namanya siapa, kamu istrinya siapa, kamu sudah nikah apa belum? Gih, itu sesuatu yang sering ditanyakan sama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kepada orang-orang yang ada di sekitarannya Nabi, terutama sama mereka-mereka yang baru pertama kali ketemu. Namanya siapa? Gih, rumahnya di mana? Tinggalnya di mana? Itu kata-kata yang insya Allah akan juga ditanyakan sama Nabi Muhammad ketika beliau ini ketemu sama siapapun. Saking ramahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya ketika kita ada di perjalanan atau kita ngapain aja, kita ngomong saomong, oh, Nabi Muhammad insya Allah ngomong juga seperti ini. Kita silaturahmi, insya Allah Rasulullah juga seneng kalau saya silaturahmi. Kalau kita nutup aurat, Rasulullah mesti seneng saya nutup aurat. Saya berinfak, insya Allah Rasulullah seneng saya berinfak. Perasaan-perasaan menyamakan sifat kita dengan sifatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu juga pertanda iman. Itu juga pertanda, nge, ada banyak kasih sayang Allah Ta'ala tambahan untuk kita, anugerah-anugerah tambahan dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Karena Allah Ta'ala mengatakan, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Kalau kamu ngaku cinta sama Allah Ta'ala, cukup ikuti Nabi Muhammad. Nge, kalau kita ngelihat tangan kita, setelah itu kita mengatakan, ya Allah, tanganku drijine limo, koyok drijine Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Allah, saya punya wajah, matanya dua, hidungnya satu, mulutnya satu, persis kayak desainnya Allah Ta'ala untuk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Secara fisik sekalipun kita mikirkan apa yang ada di dalam diri kita ini sama dengan Nabi Muhammad, itu nunjukkan betapa kita punya iman. Betapa kita punya iman. Nanti kalau sudah mikir seperti itu, ditambah sama pikiran-pikiran yang sifatnya itu batiniah. Omongan saya harus kayak omongannya Nabi, cara pandang saya harus kayak cara pandangnya Nabi, kerentek hati saya harus kayak kerentek hatinya Nabi, langkah kaki saya harus kayak langkahnya Nabi. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Katakan, kalau kamu memang benar-benar cinta sama Allah Ta'ala, cukup ikuti Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya ketika kita melihat anak yatim, nggih, jangan mek didelok anak yatimnya tok, nggih. Tapi anak ini, nggih, anak ini memiliki masa kecil yang sama seperti masa kecilnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, nggih. Seperti masa kecilnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Allah Ta'ala cemburu, nggih. Makanya Allah Ta'ala wanti-wanti di dalam Al-Qur'an, nggih, fa'ammal yatima fala taqhar. Kalau sama anak yatim, jangan bentak-bentak, jangan marah-marahin anak yatim, jangan ngusir anak yatim, nggih. Bukan tentang anak yatimnya saja, tapi
karena anak yatim ini punya nasib yang sama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita perhatikan anak yatim bukan tentang anak yatimnya, tapi karena ada sosok Nabi Muhammad di dalam dirinya. Ada nasib yang sama dengan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya beliau mengatakan wa alaika bi rahmatil yatim. Hendaknya kamu rahmat sama anak yatim. Nggih, hendaknya kamu rahmat seperti rahmatnya Nabi Muhammad kepada anak yatim, wal masah ala ra'si. Nggih, dan kalau ketemu sama mereka sempatkan untuk ngusap kepalanya mereka. Nggih, ndak kudu pas tanggal 10 Muharram aja. Nggih, orang-orang kan berbondong-bondong ngusap-ngusap kepalanya anak yatim pas tanggal 10 Muharram. Setelah itu ndak enek sing ngusap-ngusap lagi. Maksudnya ngusap-ngusap di sini mek enggak mek nyeng-nyeng. Boten ngoten tok, Bu. Maksudnya itu. Maksudnya apa? Kita usap kepalanya mereka biar mereka merasakan kasih yang sama seperti jenengan mengkasihi anaknya jenengan. Nggih. Bukankah jenengan kalau punya anak atau cucu, nggih, senengane digendong-gendong, diambung-ambung, diuleng-uleng, nggih. Nenek saya ngoten niku soalnya. Nggih. Nenek saya sama anak-anak ponakan-ponakan kecil-kecil itu, nggih. Selama masih kecil, karena kalau sudah gede titik wis emoh bocahe. Nggih toh? Selama sik lumah-lumah ngoten mesti duyung-uyung kayak apa kan mereka enggak ngapa-ngapain, paling mek nangis ngoten tok mek. Tapi kalau sudah umur 4 tahun, 5 tahun semua bisa, nggih, bisa ngomong, bisa lari, apalagi kalau udah umur 7 tahun, 8 tahun sudah gede, jangan diuyang-uyang lagi. Nggih, kayak ponakan saya Yezen niku, nggih, umur 10 tahun, umur 11 tahun udah enggak mau dicium di depan umum, udah malu, dipaluk-paluk sudah malu. Ngoten niku, nggih. Main jenengan kalau masih punya anak kecil-kecil itu nikmati. Nggih, istilahnya di jenengan ambungi sak napa sepuasnya, nggih, sepuasnya diambungi, diuyang-uyang, diuntel-untel seperti itu. Kenapa? Karena itu tanda kasih. Nggih, niku tanda kasih. Nggih, niku tanda kasih. Dan itu dicontohkan sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad itu kalau ketemu sama Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, diuyang-uyang, nggih, dicium pipinya, dicium mulutnya, dicium batuke, dicium kepalanya, diuyang-uyang seperti itu. Nggih. Jadi istilahnya ke anak yatim sekalipun, karena anak yatim ini kan mesti kecil, nggih. Anak yatim itu kan mesti masih kecil. Kenapa kok kita ngusap kepalanya? Biar mereka merasakan kasih sayang yang mereka enggak dapatkan karena enggak punya abah, nggih. Karena mungkin enggak punya abah, karena mungkin enggak punya ibu. Kita sekedar berbagi rasa kasih kepada mereka dengan meluk mereka, dengan ngusap kepalanya, dengan nyium keningnya, dengan nyium pipinya. Itu dianjurkan, nggih. Dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi enggak kudu nguyang-nguyangnya kudu kongisor moro ngarep, nggih. Yo lek rambutnya titik, lek rambutnya panjang, orang nggih dadi habuk-habuk, nggih. Jadi bukan itu intinya, itu bukan kudu ngeten, kudu ngene, bukan itu. Yang paling inti dari almasah, inti dari kita ngusap itu adalah kita nunjukkan kasih kita kepada mereka. Ya, kita sesuaikan. Oh, anak perempuan masih umur 4 tahun, 5 tahun, yo dipaluk, digendong, dicium seperti itu enggak apa-apa. Kalau anak laki-laki mungkin sekedar yo nang sing api ya, yang soleh ya. Jadi anak yang baik ya, jadi anak yang pinter ya, yang rajin ya belajarnya, nggih. Omong perkataan-perkataan yang semacam itu sambil ngelus-ngelus kepala mereka, itu yang dianjurkan sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ndak mek pas Asyura aja, nggih. Bukan cuman hanya di hari Asyura saja. Asyuraan kabeh dipunggah neneng panggung, diuyak-uyak sampai sirahe ngelu, nggih. Bocahnya sampai sirahe ngelu, nggih. Nanti pulang apa namanya? Pulang bawa jajan, bawa makanan, bawa uang dan lain sebagainya, tapi setelah itu enggak diperhatikan lagi. Nggih. Setelah itu enggak ada yang peduli lagi sama mereka. Entah sekolah di mana, entah dia apa namanya? Ngerti agama apa enggak, salat apa enggak, paham tentang masalah-masalah apa agama atau tidak, enggak ada yang peduli. Tonggone enggak peduli, orang-orang dekatnya enggak ada yang peduli. Bukan ini intinya. Nggih. Bukan ini intinya. Intinya adalah kita mendewasakan mereka agar mereka merasakan jadi anak yatim sebagaimana Nabi Muhammad merasakannya.
Nabi Muhammad itu dari kecil umur 6 tahun nggih udah kerja nggih. Jadi enggak apa-apa misalkan jenengan kelihatan ada anak yatim, yuk apa namanya ikut kerja di rumah saya nggih. Sekedar nata-nata ini nanti tak kasih gaji. Biar mereka ngerasakan, biar jadi anak-anak yang mandiri, biar nanti ketika dewasa dia bisa berdiri di atas kaki mereka sendiri. Ini inti dari kasih sayang terhadap anak-anak yatim. Nggih, gak mek dikasih duit tok, ndak cuma dikasih ini, tapi kita enggak perhatian nggih berapa banyak anak yatim karena banyak dikasih uang sama orang-orang yang ada di sekitarnya, nggih, duitnya digituku HP, dipakai buat main game online, dipakai buat ini itu karena ndak punya orang tua, enggak ada yang perhatikan, enggak enak sing nyeneni dan lain sebagainya. Tonggone pokoknya asura wis tak kei duit, nggih. Pokoknya wis iki, bukan cuma sekedar tentang uang aja, tapi tentang bagaimana menjadikan mereka anak-anak yatim yang bisa tumbuh dewasa jadi orang-orang yang berguna sebagaimana Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala alaihi salatu wasalam. Nabi Muhammad mengatakan man masaha ala ra'si yatim kataballahu lahu bikulli syaratin marrat 'alaiha yadahu 10 hasanat. Katanya Nabi, barang siapa yang usap kepalanya anak yatim, Allah Ta'ala akan menuliskan bagi mereka bikulli sya'rah, okay. Dengan setiap helaian rambut yang ada pada mereka yang kena tangannya, okay, 10 kebaikan. Satu rambutnya dikasih pahala 10 kebaikan. Jangan ngira apa kalau misalkan apa hadis ini terus anak yatimnya misalkan enggak punya rambut atau lagi cukuran terus adewe ngusap enggak dapat pahala, nggih. Hasyawakallah, enggak mungkin, nggih. Enggak mungkin hadisnya Nabi itu cuman secara tekstual saja itu enggak mungkin, nggih. Maknanya jauh lebih dalam daripada itu. Jadi arepe bocah yatim duwe rambut enggak duwe rambut jenengan usap. Nggih, aku sing iki ya, sing rambuté ketel. Sing iki enggak duwe rambut enggak tak usap. Enggak cuma itu saja, nggih, yang dimaksudkan sama Nabi. Wajtahid fi idkhali surur ala qulubil mu'mini bi kulli wajhin amkana kama lam yakun ithman, nggih. Dan berusahalah untuk menyenangkan hatinya semua orang muslim dengan wajah-wajah yang memungkinkan kamu untuk melakukannya selama itu enggak buat dosa. Nggih, selama itu ndak bikin fitnah, selama itu akan tetap menjaga muruahnya kita atau harga dirinya kita, lakukan. Nggih, lakukan hal-hal yang semacam itu. Anak yatim, enggak anak yatim disenengne. Nggih, anaknya siapa lagi orang-orang terdekat kita. Nggih, mereka ring utama yang harus kita senangkan sebelum siapapun juga. Nggih, sebelum siapapun juga, ring pertama saudara, habis itu bibi kita, paman kita, nggih. Terus sampai tempat yang lebih luas lagi, semuanya berusaha kita usahakan untuk menyenangkan siapapun, nggih. Wa alayka bisyafa'ah li kulli man sa'alaka an tashfa' lahu fi hajatin ila man laka indahu jah, nggih. Dan hendaknya kamu untuk menyelamatkan siapapun yang meminta untuk kamu selamatkan. Lek awake dhewe iso nyelamet nih, nggih. Makanya bentuk penyelamatan, nggih. Rasulullah mengatakan unsur akhaka dzaliman aw madluman. Selamatkan saudaramu sesama muslim baik yang sedang didolimi ataupun yang mendolimi, nggih. Yang didolimi ataupun yang mendolimi selamatkan mereka, nggih. Katanya para sahabat, gimana caranya ya Rasul? Kalau yang terdolimi kita bisa, nggih, menyelamatkan mereka itu bisa. Yang dolim ini gimana caranya? Katanya Nabi, nasihati biar tidak mengulangi apa yang dia lakukan. Jadi menyelamatkan orang itu bisa pakai kata-kata, bisa pakai harta, bisa pakai tindakan, bisa pakai nasihat. Minimalnya, nggih, minimalnya doa. Doakan kepada hamba-hamba sesama muslim. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan kita yang selanjutnya.